Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد saya berpesan dan berwasiat kepada diri saya sendiri serta ayah ibu para jamaah sekalian agar sama-samalah kita mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal dengan berusaha melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan saya juga mengajak agar sama-samalah kita memanjatkan ataupun mengangkat setinggi-tinggi kesyukuran dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Taala di atas kurnianya, hidayah dan inayahnya, kesempatan dan kesihatan yang dikurniakan kepada kita, dapatlah kita sama-sama hadir di salah satu rumah daripada rumah-rumahnya untuk kita solat secara berjamaah. Kemudian berkongsi sedikit ilmu yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana sebelum-sebelum ini, sebelum kita masuk kepada pembahasan kita di dalam buku 51 Kisah Ghaib dan Ajaib, 51 Hadis Sahih Kisah Ghaib dan Ajaib, sukalah kiranya saya berkongsi lagi dengan tuan-tuan, ayah ibu sekalian, amalan sunnah yang mudah untuk dilakukan oleh kita semua sebagai peringatan untuk diri saya sendiri dan juga untuk semua. Mungkinlah ramai daripada kita yang dah tahu sunnah-sunnah yang saya kongsikan. Sebagai contoh, pada minggu lepas saya kongsikan tentang sunnah solat menghadap ke sutra ataupun penghadang. Itu adalah sunnah yang mudah kita cari. Bila kita nak solat sunat seorang-seorang, kita menghadap tiang, dinding ataupun ada orang depan kita pun tak ada masalah. Pada malam ni saya nak kongsi tentang sunnah yang mungkin orang terlepas pandang ataupun orang salah faham, iaitulah sunnah berdoa di dalam sujud. Berdoa di dalam sujud. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Sahih Muslim. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih fa huwa sajid, fa akthiru ad-du'a." Maksudnya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dekat kita, sesungguhnya keadaan yang mana seorang hamba sangat dekat dengan Tuhannya, iaitulah ketika mana dia sedang sujud, maka perbanyakkanlah doa. Nabi kata, fa'akthirud du'a, perbanyakkanlah doa. Biasa kita sujud, kita baca subhana rabbiyal a'la, ataupun riwayat yang lain, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi tuan-tuan, sebenarnya waktu sujud itu adalah salah satu tempat yang digalakkan berdoa, selain daripada waktu sebelum kita bagi salam. Lepas bila tasyahud ataupun tahiyat akhir, sebelum bagi salam pun kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, sampai habis. Tapi waktu sujud juga banyak doa digalakkan, untuk banyakkan berdoa. Mungkin ramai yang dah tahu, tapi terkadang orang dia salah faham bahawa tempat untuk banyakkan doa adalah sujud terakhir. Sebab tu kadang kita tengok orang solat
Bila sujud akhir, dia tak bangun lagi. Imam dah bangun dah. Imam dah baca tasyahud ataupun tahiyat, dia tak bangun lagi. Ini adalah kurang tepat. Sebab baginda Nabi SAW tak sebut secara khusus, tak spesifikan sujud terakhir. Tapi baginda Nabi kata, aqrabu ma yakunul abd min rabbihi fahuwa sajid. Maksudnya ketika sujud, tak kira sujud mana pun. Jadi kita kalau kita nak berdoa dalam mana-mana sujud, tak ada masalah. Tapi mungkinlah waktu kita solat fardu agak terhadlah kita nak boleh sujud, nak boleh doa banyak-banyak. Sebab kita nak kena ikut imam. Innama ju'alal imam yu'tamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu adalah untuk diikuti. Sebab tu tidak tepat bila mana orang pada sujud akhir, dia duduk sujud lama-lama, imam dah bangun. Kalau nak sujud lama, nak doa panjang-panjang, solat sendiri. Itu lebih baik. Kemudian di antara doa-doa yang maksur ataupun yang thabit, diajarkan oleh baginda Nabi, boleh kita doa waktu dalam sujud, antaranya, Allahumma ghafir li dhambi kullah diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampunkanlah dosaku semuanya. Ampunkanlah seluruh dosaku, kecilnya ataupun besarnya. Jillahu adiqqahu wa jillahu wa sirrahu wa alaniyatahu, yang tersembunyi ataupun yang terang. Kita minta Allah ampunkan dosa kita. Tapi kesimpulannya, tuan-tuan boleh doa lah apa pun dalam sujud. Bahkan boleh berdoa dalam bahasa tuan-tuan lah. Taulah bahasa Siam ke bahasa Melayu ke kan. Baca dalam doa dalam bahasa sendiri, bahasa Melayu baca. Tapi jangan dikeraskan. Mazhab Hanafi berpendapat makruh baca doa selain daripada bahasa Arab. Mazhab Hanbali kata boleh baca doa dalam bahasa ajam ni, bahasa selain daripada Arab, untuk orang yang tak mampu. Mazhab Syafi'i dia agak lebih terperinci, dia kata boleh baca doa yang maksur, maksudnya yang Nabi ajak, boleh baca dalam bahasa Melayu dan seumpamanya. Tapi wallahu taala alam, pendapat yang asah ataupun yang lebih kuat adalah boleh doa dalam bahasa Melayu, dalam bahasa selain daripada Arab. Maksudnya kalau tuan-tuan, kita semualah kalau kita bangun solat malam, solat tahajud, kita ada hajat apa-apa kan, kita doa. Dalam sujud ke, banyakkan berdoa tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita taufik dan keteguhan di atas sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung pada kisah yang seterusnya, kisah yang ke-44. Kalau minggu lepas kita masuk kisah yang ke-43, hadis yang agak panjang berkaitan dengan kisah pahlawan ataupun tentera-tentera Islam pada akhir zaman nanti akan berperang dengan tentera Rom. Tentera Rom jadi berperang sampai 3 malam berturut-turut, tak ada siapa yang menang. Sampai malam ke-4 barulah menang. Kemudian dikhabarkan telah keluar Dajjal, dan Nabi Isa pun turun pada waktu itu. Pada malam ni kita akan sambung kepada kisah berkaitan, saya bagi spoiler lah, saya bagi orang kata apa, bagi tahu siap-siap kisah pasal siapa, pasal apa. Kisah berkaitan dengan seorang yang bernama Tamim Ad-Dari. Mungkin ayah ibu tuan-tuan pernah dengar Tamim Ad-Dari. Kepada yang tak tahu lagi tu, mungkin tertanya-tanya siapa Tamim Ad-Dari. Kita tengok kisah ni daripada sebuah hadis yang panjang, bukan agak panjang, memang panjang. Tapi oleh kerana hadis panjang, banyaklah pengajaran yang boleh kita ambil, i'tibar, kita boleh keluarkan hukum-hukum di dalamnya dan seumpamanya. Amir bin Sharahil Al-Sha'bi Sha'bu Hamdana annahu sa'ala Fatimah bint Qais ukht Dhahhak
ibni Qais. وكانت من المهاجرات الأول فقال حدثيني حديثا سمعتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسنديه إلى أحد غيره فقالت لئن شئت لأفعلن فقال لها أجل حدثيني. عامر بن شراحيل meriwayatkan, dia ni seorang pemuda Hamdan, dia bertanya kepada Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais ini adalah sahabiyah, sahabat wanita bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Fatimah binti Qais ini dia saudara ataupun saudari kepada Ad-Dhahhak bin Qais, sahabat Nabi juga. Ad-Dhahhak ini tak silap saya dia pernah jadi governor di Syam kalau tak silap. Fatimah binti Qais ini sahabat wanita, dia pun ada kisah dia. Kan? Kisah yang daripada kisah beliau ini ulama istinbat hukum fiqh, ada hukum fiqh. Kita tengok apa dia. Jadi Al-Sya'bi ini ataupun Syarahil Al-Sya'bi ini, Amir bin Syarahil Al-Sya'bi, dia tanya Fatimah. Dan Fatimah ini termasuk wanita yang awal hijrah. Ini yakni hijrah ke Madinah. Dia berkata kepada Fatimah, "Beritahu kepada aku perkara yang engkau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan engkau menyandarkannya kepada seseorang selainnya." Maksudnya dia minta Fatimah binti Qais sampaikan satu hadis yang mana Fatimah dengar sendiri daripada Nabi. La tusnidihi, dia kata la tusnidihi ila akhar ila ahadin ghairi, jangan sandarkan kepada orang lain. Maksudnya dia tak mau kalau Fatimah sampaikan kat dia satu hadis yang dia dengar daripada sahabat lain, ambil daripada Nabi. Dia tak mau macam tu, dia nak hadis yang Fatimah dengar sendiri daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Fatimah berkata, jika engkau mahu aku bersedia melakukannya. Al-Sya'bi pun berkata kepadanya, ya beritahulah kepada aku. Faqalat nakahtu bin al-Mughirah wa huwa min khiyari syabab Quraisy yawma id. Fa usiba fi awal al-jihad ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Fatimah pun berkata, aku bernikah dengan Ibnu al-Mughirah dan dia adalah termasuk sebaik-baik pemuda Quraisy pada waktu itu. Kemudian dia gugur pada awal jihad bersama Rasulullah. Ibnu al-Mughirah ini dikatakan gugur, tapi sebahagian pendapat kata dia cuma ditimpa penyakit. Bukan, dia terluka di dalam peperangan. Kemudian dia ceraikan Fatimah. Ini ada sikit hukum fiqh. Lepas tu Fatimah kata, falamma ta'ayyamtu khatabani Abdul Rahman bin Auf fi nafarin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika aku telah menjadi janda, aku dilamar oleh Abdul Rahman bin Auf, salah seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khatabani Rasulullah ala maulahu Usamah bin Zaid. Dan juga Rasulullah sendiri melamar aku untuk maulanya Usamah bin Zaid. Maula ni maksudnya anak angkat. Anak angkat Nabi Usamah bin Zaid. Wa kuntu qad hudiftu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabbani fayuhibba Usamah. Falamma kallamani Rasulullah qultu amri biyadika fa ankihni man syi'ta. Dan aku telah diberitahu bahawa Rasulullah bersabda, sesiapa yang mengasihi aku maka hendaklah ia mengasihi Usamah. Apabila Rasulullah memberitahu aku berkenaan hal itu, maka aku berkata, aku serahkan urusanku kepadamu wahai Rasulullah, maka nikahkanlah aku kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Fatimah ni dia cerita bila dia jadi janda, sahabat-sahabat Nabi masuk minang dia. Antaranya Abdul Rahman bin Auf. Cuma dalam hadis ni saya dah semak tadi, ini riwayat ni dia tak cerita. Ada sahabat lain, Muawiyah pun lamar dia, masuk minang dia.
Dalam riwayat lain dicerita bahawa Muawiyah Abul Jaham masuk Minang dia, kemudian dia minta pendapat baginda Nabi. Di sinilah ada keluarnya hukum fiqh, bahawa kalau orang mai minta nasihat kita ataupun minta pandangan kita tentang orang yang nak dinikahi, kita kena cerita. Contoh, kalau ada seorang meminta pandangan dekat tuan-tuan berkenaan orang kampung, kan, saya ni nak nikahkan anak saya dengan pemuda ni, macam mana dia ni punya akhlak, macam mana dia punya keturunan. Tuan-tuan yang tahu latar belakang pemuda ni wajib bagi tahu. Di sini dia tak dikira sebagai ghibah. Sebab tu Imam Nawawi kata wajib kita ceritakan. Waktu ni tak dikira sebagai ghibah, maksudnya tak dikira sebagai nak mengumpat kot belakang. Tak. Kita tak boleh nak mengumpat orang. Kita nak cerita keburukan orang, itu dipanggil ghibah lah kan, kita panggil mengumpat. Kita duk tak ada, tak ada pasal kita duk cerita. Dia ni hantar dulu ni jahat ni. Dia ni kaki minum ketum ni. Kita tak boleh. Tapi kalau orang meminta pandangan kita, minta nasihat kita berkenaan seseorang sebab dia nak menikah ataupun dia nak nikahkan dengan anak dia ke, kita kena bagi tahu. Iradatul khairi lil mansuh lah. Kita kena nasihat dia. Sebab apa? Sebab kita nakkan kebaikan untuk orang yang minta nasihat kita tu. Kita jangan duk kata, "Ish, aku tak boleh bagi tahu satgi." Bagi tahu satgi macam buka aib. Fatimah binti Qais dia minta pandangan Rasulullah tentang Muawiyah, tentang Abul Jaham. Rasulullah bagi tahu, Abul Jaham ni orang yang agak kasar, suka pukul wanita. Muawiyah ni orang yang tak ada apa. Kan? Rasulullah bagi tahu kekurangan sahabat dia. Kemudian bila Rasulullah pinang dia untuk Usamah, dia pun terima. Dia kata, "Urusanku pada tanganmu, wahai Rasulullah." Maksudnya dia serah bulat-bulat kat Rasulullah. "Nikahkanlah aku dengan sesiapa yang engkau kehendaki." Faqala intaqili ila ummi Shuraik wa ummu Shariq imra'atun ghaniyatun minal ansar. Ada yang sebut ummu Shuraik, ada yang sebut ummu Shariq. Intaqili ila ummi Shariq wa ummu Shariqin imra'atun ghaniyatun minal ansar 'azimatun nafaqati fi sabilillah yanzilu 'alayha dhifan. Lalu Rasulullah bersabda kepada Fatimah ini, "Berpindahlah ke rumah ummu Shuraik ataupun ummu Shariq." Dan ummu Shariq adalah seorang wanita kaya dari Ansar. Dia mengeluarkan nafkah yang besar pada jalan Allah, didatangi oleh ramai tetamu. Bila Fatimah ini menjadi janda, dia ditalak ataupun dicerai oleh suami dia, talak bain, talak yang tak boleh rujuk, talak tiga. Jadi dia nak kena beriddah. Nak beriddah ke mana? Rasulullah kata, "Pi rumah ummu Shariq." Sebab ummu Shariq ni dia orang yang kaya, ada ni lah kecukupan semua. Rasulullah suruh dia pi. Faqultu sa'af'al. Lalu Fatimah pun kata, "Baiklah, aku akan lakukan yang demikian." Faqala, "La taf'ali, inna umma Shariqin imra'atun kathiratud dhifan, fa inni akrahu an yasquta 'anki khimaruki aw yankashifa ath-thawbu 'an saqayki fayara al-qawmu minki ba'dha ma takrahin." Kemudian dia bila dihabarkan Nabi, "Baiklah, aku akan ikut apa yang engkau suruh, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah ubah pandangan. Rasulullah kata apa? "Jangan." Tapi engkau, Rasulullah kata, "Jangan, kerana aku khawatir ataupun aku bimbang engkau akan susah di rumah ummu Shariq ini, kerana ummu Shariq ini banyak terima tetamu. Aku risau ataupun aku bimbang engkau punya tudung akan jatuh, dan aku juga bimbang pakaianmu akan tersingkap." Ini kinayah ataupun kiasan. Kiasan apa? Awal itu Nabi kata, "Pilah rumah ummu Shariq ni sebab dia ni orang kaya, wanita yang kaya, banyak tetamu rumah dia."
Kemudian Rasulullah ubah pandangan. Rasulullah kata tak payah, jangan pergi. Ha, kan? Sebab Ummu Syarik ini banyak terima tetamu, aku takut nanti kamu akan sibuk melayan tetamu. Ha, inilah kiasanlah. Kinayah. Nabi kata takut tudung kamu khimar itu terbuka. Maksudnya takut orang ternampak aurat dia. Ataupun pakaian kamu tersingkap, nampaklah betis. Ha, maksudnya takut dia buat kerja susah-susah nak layan tetamu. Ummu Syarik ini sampai orang tetamu ni nampak aurat dia dan seumpamanya. Maksudnya menyusahkan dia lah. Jadi Nabi kata tak payah pergi ke rumah Ummu Syarik. Walakin intaqili ila bani ammik Abdullah bin Amri bin Ummi Maktum. Akan tetapi engkau pindahlah ke rumah Abdullah bin Amr bin Ummi Maktum. Abdullah bin Amr bin Ummi Maktum ataupun lebih dikenali sebagai Abdullah bin Ummi Maktum. Siapa dia? Beliau adalah sahabat Nabi dan juga muazzin. Muazzin Nabi. Tukang bang lah kita sebut. Muazzin Nabi ni ada ramai, bukan Bilal saja. Bilal bin Rabah pun muazzin. Abdullah bin Ummi Maktum pun muazzin Nabi. Sebab tu ada hadis yang mana Nabi beritahu bila dengar azan Abdullah bin Ummi Maktum, waktu tu baru betul masuk subuh. Kalau dengar Bilal azan, tu belum masuk waktu subuh. Jadi boleh nak makan lagi, nak sahur kan. Wa huwa rajulun min bani Fihrin Fihri Quraisy wa huwa min al-batn alladhi hiya minhu fantaqaltu ilayhi. Dan Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah lelaki dari Bani Fihr, yakni dari kaum Quraisy, yakni daripada rumpun yang ia datang daripadanya, lalu aku berpindah kepadanya. Abdullah bin Ummi Maktum ini daripada Bani Fihr. Rasulullah sebut sepupu, tapi pada hakikatnya bukanlah sepupu Fatimah. Cuma mereka ni satu kabilah, satu kelompok ataupun satu puak lah kita kata. Sebab apa Nabi suruh dia pergi rumah ni? Mungkinlah ada pertalian kekerabatan tu ada tapi jauh. Tapi lagi satu, sebab Abdullah bin Ummi Maktum ini dia buta. Ha, Abdullah bin Ummi Maktum ni dia buta. Bila dia buta, dia tak boleh nampak Fatimah ni. Dan Abdullah bin Ummi Maktum inilah cerita yang turunnya surah Abasa wa Tawalla an ja'ahu al-a'ma, kan? Baru saya teringat. Bila mana datang seorang yang buta kepada Rasulullah, Rasulullah berwajah orang kata apa? Bermuka masam lah, abas. Abas bermuka tak manis. Rasulullah juga manusia biasa kan. Tapi Abdullah bin Ummi Maktum dia tak nampak sebab dia buta. Jadi dia tak nampak lah muka Nabi tu masam, kerut. Ha, kan? Kemudian falamman qadat iddati sami'tu nida'al munadi munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunadi. Kira dah cerita panjang, dia pergi duduk rumah Abdullah bin Ummi Maktum sampailah selesai iddahnya. Iddah diceraikan talak tiga itu, dia cerita dia dengar seorang penyeru Rasulullah. Rasulullah dia ada munadi. Munadi ni orang yang penyeru, maksudnya orang yang tolong cakap. Rasulullah nak cakap seorang-seorang takut tak sampai sebab sahabat ramai. Jadi akan ada sahabat-sahabat yang digelar sebagai munadi, orang yang akan sampaikan apa yang Rasulullah nak cakap. Apa yang diseru oleh tukang seru ini? As-salat jami'ah. Dia panggil untuk solat jemaah. Jemaah, solat secara berjemaah. Fa kharajtu ila al-masjid fa sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa kuntu fi saffin nisa'i allati tali zuhur al-qaum. Lalu aku pun keluarlah ke masjid. Ha, masih lagi Fatimah ni, Fatimah binti Qais. Aku keluarlah ke masjid dan aku solat bersama Rasulullah, dan aku berada pada saf wanita yang mana berada di belakang kaum lelaki. Falamma qada Rasulullah salatahu jalasa 'alal minbari wa huwa yadhhak.
Ni barulah nak masuk poin kisah tentang Tamim Ad-Dari tu. Ha, panjang cerita dia. Ketika mana Rasulullah telah selesai solat, Rasulullah pun duduk di atas mimbar. Rasulullah duduk atas mimbar baginda. Kemudian Rasulullah tersenyum. Faqala liyalzam kullu insanin musalla. Lalu baginda pun bersabda, hendaklah semua orang kekal di tempatnya. Maksudnya Rasulullah kata jangan duduk di mana. Tunggu Ustaz. Thumma qal atadruna lima jama'tukum? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Lalu Rasulullah bersabda lagi, Rasulullah tanya, tahukah kamu semua? Tahukah kalian kenapa aku kumpulkan kalian semua? Lalu para sahabat jawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Inni wallah ma jama'tukum li raghbatin wala li rahbah. Rasulullah bersabda lagi, sesungguhnya aku demi Allah, tidaklah aku kumpulkan kalian semua kerana khabar yang gembira ataupun khabar yang menakutkan. Li raghbah di sini, khabar yang gembira ini berkaitan dengan rampasan perang. Saya baca, saya semak syarah ulama kata raghbah di sini maksudnya Nabi kata ni aku kumpul hampa semua ni, aku himpunkan hampa semua, bukanlah aku nak cerita pasal khabar gembira berkaitan dengan harta rampasan perang. Bukan juga berkenaan rahbah ataupun ketakutan berkenaan musuh. Walakin jama'tukum li'anna Tamiman Ad-Dari kana rajulan nasraniyya faja'a fabaya'a wa aslama wa haddathani haditha وافق الذي كنت احدثكم عن مسيح الدجال. Akan tetapi Rasulullah kata, akan tetapi aku himpunkan kalian kerana sesungguhnya Tamim Ad-Dari, seorang lelaki Nasrani, kemudian dia datang dan dia berbaiah denganku dan masuk Islam. Nabi cerita tentang Tamim Ad-Dari ini. Dan dia, yakni Tamim Ad-Dari, menceritakan kepadaku satu kisah yang mana sesuai dengan apa yang aku pernah ceritakan kepada kalian mengenai Al-Masih Ad-Dajjal. Nabi kata, aku himpunkan kalian semua sebab ada seorang lelaki yang bernama Tamim Ad-Dari. Dia ini adalah lelaki Nasrani, Kristian. Kemudian dia datang dan dia masuk Islam dan dia berbaiah denganku. Kemudian dia ceritakan satu kisah berkenaan Dajjal yang mana sama seperti aku pernah ceritakan kepada kamu. Tuan-tuan, kalau perasan hadis ini, bila Rasulullah kata wa haddathani haditha, dan dia ceritakan kepada aku tentang satu hadis. Hadis itu maksudnya kisah lah. Jadi ulama kata inilah salah satu ataupun satu-satunya hadis, bukan sahabat riwayat daripada Nabi, tapi Nabi yang ambil daripada sahabat. Unik lah. Maksudnya seorang ni dia main cerita dekat Nabi, Nabi cerita pula dekat orang lain apa yang dia cerita dekat Nabi. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا في البحر. Dia, yakni Tamim Ad-Dari, menceritakan kepadaku bahawa sesungguhnya dia menaiki kapal laut bersama-sama 30 lelaki dari Bani Lakhm, dari Lakhm dan juga Juzam. Lalu mereka diumbang-ambingkan ombak selama satu bulan di tengah lautan. Jadi Tamim Ad-Dari dia cerita dia naik kapal laut dengan 30 orang lelaki lain. Kemudian ombak datang, mereka pun terumbang-ambing selama sebulan, tak tentu arah, tak tahu nak pergi tang mana, tak boleh nak buat apa.
di tengah lautan. Thumma arfa'u ila jaziratin fil bahr hatta maghribi syams fajalasu fi aqrabis safinah fadakhalul jazirah. Kemudian mereka terdampar ke sebuah pulau di lautan yang dilihatnya dari jauh ketika terbenam matahari. Mereka duduk di sampan-sampan mereka, lalu mereka pun masuk ke dalam pulau tersebut. Falaqiyathum dabbatun ahlabu kathiru sya'ar la yadruna ma qubuluhu min duburih min kathrati sya'ar. Lalu bila mereka sampai dekat pulau ini, mereka bertemu ataupun mereka didatangi oleh satu makhluk yang mana berbulu lebat, dan mereka tidak dapat membezakan yang mana depan, yang mana belakang. La yadruna ma qubulu min duburih. Tak tahu mana kubul, tak tahu mana dubur. Maksudnya tak tahu depan, tak tahu belakang. Sebab apa? Sebab lebat bulu dia tu. Binatang ni macam orang besar kan. Faqalu wailak ma ant. Faqalat ana al-jassasa. Lalu oleh kerana depa ni yang 30 orang sekali dengan Tamim Ad-Dari, bila nampak binatang ni, nampak macam binatang lah sebab bulu lebat, depa terkejut. Depa kata wailak, celaka, celaka engkau, apakah engkau ni ataupun siapa bekah engkau. Lalu dia itu menjawab, yang berbulu lebat tu dia jawab, akulah Jassasa. Nama dia Jassasa. Qalu wa mal Jassasa. Lalu depa pun tanya, apa itu Jassasa? Qalat ayyuhal qaum intaliqu ila hadzal rajul fid dair fa innahu ila khabarikum bil ashwaq. Kemudian makhluk ini yang berbulu lebat ini dia tak jawab. Bila depa tanya apa itu Jassasa, dia tak jawab. Dia kata apa? Wahai kaum, dia kata dekat depa ni, pergilah kamu kepada seorang lelaki yang berada di biara dalam pulau itulah, kerana lelaki ini menunggu khabar kamu. Qala lamma sammat lana rajulan fariqna minha an takuna shaytana. Katanya yakni Tamim Ad-Dari, tatkala ia menyebutkan lelaki itu kepada kami, maka kami takut kepadanya kalau-kalau dia itu adalah syaitan. Qala fantalaqna sira'an hatta dakhalna ad-dair fa idza fihi a'zamu insanin ra'aynahu qattu khalqa. Lalu kami pun bersegeralah menuju ke biara itu untuk mencari lelaki itu. Kemudian kami bertemu dengan seorang manusia yang besar yang kami tidak pernah melihat sebelum ini. Kami tak pernah lihat sepertinya. Manusia ni besar. Wa ashadduhu withaqan majmu'atun yadahu ila 'unuqihi. Ikatannya sangat kuat, tangan terbelenggu ke lehernya. Ma baina rukbataihi ila ka'baihi bil hadid. Antara lutut hingga tumitnya terbelenggu dengan besi. Bila dia pun jumpa lelaki ni besar, tapi lelaki ni dirantai ataupun terikat, tangan ditengkok, rantai ikat sampai dekat lutut, dekat lutut sampai ke buku lali. Qulna wailak ma ant. Kami pun berkata, celaka, siapakah engkau? Dia pun tanya pula lelaki ni. Qala qad qadartum ala khabari fa akhbiruni ma antum. Lalu lelaki ni jawab, lelaki yang kena rantai ni, dia jawab, dia kata apa? Kelak kamu akan mengetahui berkenaanku, maka beritahulah aku siapa kamu. Dia kata, nanti hampa tahu aku ni siapa. Tapi sebelum tu hampa bagi tahu dulu, hampa ni siapa dia? Qalu nahnu unasun minal arab rakibna fi safinatin bahariyah fasadafna al-bahra hina ghtalam fala'iba binal mawju shahra
ثم أرفعنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر. Lalu mereka ini pun menjawab, kami adalah manusia daripada bangsa Arab. Kami menaiki kapal laut. Kemudian kami berada di laut sehingga gelap menjelang. Lalu kami diumbang-ambingkan ombak selama satu bulan. Kemudian kami terdampar di pulau ini. Lalu kami masuk ke dalam sampan-sampan kami. Dan kami datang ke pulau ini. Kami bertemu dengan makhluk berbulu lebat. Tidak dapat dibezakan depan dan belakangnya kerana lebatnya bulu. Maka kami bertanya kepadanya, siapa engkau? Lalu ia menjawab, akulah Al-Jassasah. Kami bertanya, apa itu Al-Jassasah? Dia menjawab, pergilah kamu kepada lelaki ini di biara itu kerana dia ingin mengetahui khabar kamu. Kami pun segera pergi kepadamu dan kami takut kepadanya. Serta kami bimbang kalau-kalau ia adalah syaitan. Bila lelaki ni tanya depa ni, hampa ni siapa? Depa bagi tahu, kami ni orang daripada Arab. Kami terumbang-ambing di lautan selama sebulan, lepas tu kami terdampar di pulau kamu ni. Kemudian kami jumpa makhluk yang bernama Jassasah. Lalu Jassasah ini dia suruh kami mai cari kamu. Faqala akhbiruni an nakhli baisan. Qulna an ayyi sya'niha tastakhbir. Lalu lelaki ni yang kena rantai ni dia kata dekat depa, khabarkan kepadaku tentang kurma baisan. Pokok-pokok kurma baisan. Lalu kami kata dekat dia, tentang apa yang kau ingin tahu? Qala as'alukum an nakhliha hal yuthmir. Lalu lelaki itu jawab, aku ingin tahu adakah pokok itu sudah berbuah ataupun masih berbuah? Lelaki ini dia tanya, yang pertama dia tanya tentang pokok-pokok kurma di Baisan. Baisan ini nama satu kampung di Jordan, kalau kita sekarang hari ini nama dia Jordan. Dia tanya tentang pokok kurma di Baisan. Dia tanya, masih berbuah ke pokok kurma kat sana? Jadi depa ni yang ramai depa jawab, ya masih berbuah. Lalu dia jawab, akan sampai satu masa pohon kurma di Baisan itu takkan keluarkan buah. Dia habang. Dia tahu di Baisan itu ada pokok-pokok kurma yang satu masa akan sampai nanti takkan mengeluarkan buah. Qala akhbiruni an buhayrati at-Tabariyah. Qulna an ayyi sya'niha tastakhbir? Qala hal fiha ma'un? Qalu hiya kathiratul ma. Qala ama inna ma'aha yushiku an yadhhab. Kemudian lelaki ini tanya lagi kepada mereka, khabarkan kepadaku tentang tasik at-Tabariyah. Lalu kami pun bertanya, ini orang ramai ni, Tamim Ad-Dari kata, tentang apa yang kau nak tahu tentang tasik ni? Lalu dia pun jawab, apakah ia masih mempunyai air? Lalu kami pun menjawab, ya, ia mempunyai banyak air. Lalu katanya, adapun airnya hampir-hampir kering. Dia habang pula. Tadi dia tanya tentang pokok kurma, dia kata pokok kurma tu nanti satu masa akan tak keluar buah. Lepas tu dia tanya pula tentang tasik At-Tabariyah. Dia tanya ada ayak lah tasik tu. Dia kata ada lah. Tasik ada ayak lah. Lepas tu dia kata apa? Hampir-hampir nanti, maksudnya akan sampai satu masa tasik tu pun akan kering. Tak ada ayak. Qala akhbiruni an aini zughar. Qalu an ayyi sya'niha tastakhbir? Qala hal fil aini ma wa hal yazra'u ahluha bima'il ain? Qulna lahu na'am, hiya kathiratul ma' wa ahluha yazra'una min ma'iha. Kemudian lelaki ni dia tanya lagi,
ceritakan kepadaku tentang mata air Zughar. Mata air Zughar, Zughar ni pun dekat kawasan Jordan. Kami bertanya, keadaan apa yang kau ingin tahu? Lalu katanya, adakah mata air ini masih mempunyai air? Dan adakah penduduk bercucuk tanam dengan air tersebut? Dia tanya tentang mata air Zughar. Dan dia tanya, adakah penduduk dekat situ masih guna air mata air ini untuk bercucuk tanam? Lalu mereka ini pun jawab, ya, ia banyak air dan penduduknya bercucuk tanam dengan airnya. Kemudian soalan yang terakhir dia tanya, qala akhbiruni an nabiyil ummiyin ma fa'al? Qalu qad kharaja min makkata wa nazala yathriba. Qala aqatalahu al-arab? Qulna na'am. Qala kayfa sana'a bihim? فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. Kita bagi laluan pada azan. InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Kemudian lelaki ini yang kena rantai ni, dia tanya soalan terakhir. Dia tanya tentang Nabi Ummi. Nabi Ummi ni maksudnya Nabi yang tidak tahu membaca, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kepada mereka ini, apa yang Nabi ini lakukan? Lalu mereka berkata, ia keluar dari Makkah dan pergi ke Yathrib. Yathrib ni Madinah. Madinah dulu nama dia Yathrib. Kemudian lelaki ini tanya lagi, adakah bangsa Arab memeranginya? Kami pun jawab, ya. Kemudian katanya lagi, apa yang dia lakukan kepada mereka? Lalu kami memberitahu bahawa telah keluar orang-orang yang menolongnya daripada bangsa Arab dan mentaatinya. Ia berkata kepada mereka, adakah begitu keadaannya? Mereka pun jawab, ya. Katanya lagi, sesungguhnya lebih baik mereka mentaatinya. Dan aku memberitahu kamu bahawa aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Baru dia bagi tahu dia siapa dia. Mula dia tanya tentang Nabi, seorang Nabi yang tidak tahu membaca, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tanya lagi, apa yang dia buat? Dia pun bagi tahu dia hijrah daripada Mekah ke Yathrib ataupun Madinah. Apa dia lagi pasal Nabi ni? Dia pun bagi tahu lagi, dia ni ada sahabat-sahabat, ada orang-orang yang tolong dia. Bila dia diperangi oleh kaum dia, ada orang lain yang tolong dia. Lalu dia kata apa? Dia kata, begitu baiklah keadaannya. Maksudnya, siapa yang taat kepada Nabi ini, baiklah keadaan mereka. Dia pula iktiraf. Dia kata, orang yang taat kepada Nabi ini, keadaan dia baik. Lepas tu dia beritahu, aku adalah Masih Ad-Dajjal. Barulah dia mengaku bahawa dia itu adalah Dajjal. Dan sesungguhnya hampir-hampir aku diizinkan untuk keluar, lalu aku keluar dan berjalan di bumi. Tidak ada satu kampung melainkan aku akan mendatanginya dalam tempoh 40 malam selain Makkah dan Taibah. Dia sebut, dia kata, aku ini sikit masa lagi sahaja aku akan dibenarkan ataupun diizinkan untuk keluar daripada pulau ini, dan aku akan datangi setiap tempat, setiap pelosok tempat, setiap kampung semua, kecuali Mekah dan Taibah. Taibah ni pun nama lain daripada Madinah. Nak habaq kata, dalam 40 malam dia kata, dalam 40 malam dia akan pergi semua tempat. Ini menunjukkan bukti bahawa cepatnya Dajjal, orang kata apa, berkelana lah, pergi ke pelosok dunia ni, pelosok bumi ni, dalam masa 40 malam. Dan juga menunjukkan bahawa cepatnya manusia menerima dia punya dakwah dia, dia punya dakwaan dia bahawa dia adalah Tuhan dan seumpamanya. Dan pengikut Dajjal paling ramai adalah wanita. Tapi dia bagi tahu dia tak boleh masuk Makkah dan
Madinah ataupun Taibah. Kedua-duanya diharamkan ke atasku. Setiap kali aku hendak memasuki salah satu daripada kedua-duanya, akan ada malaikat yang memegang pedang terhunus untuk menghalang aku memasukinya. Dan setiap jalan-jalan atau celah-celahnya ada malaikat menjaganya. Dajjal ni dia beritahu, semua tempat aku akan pergi kecuali Mekah dan Madinah. Bila aku nak masuk Mekah dan Madinah, Mekah ataupun Madinah, akan ada malaikat yang tunggu. Di setiap celah-celah nak masuk ataupun jalan-jalan kecil nak masuk ke Mekah atau Madinah, akan ada malaikat yang tunggu. Habislah cerita pasal Dajjal tentang situ. Kemudian sambung lagi Fatimah binti Qais, dia riwayatkan Fatimah ni tadi yang cerita pasal hadis ni. Jadi penutup hadis ni dia kata apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ana bi mikhsaratihi fil minbar. Hadhihi Taibah, hadhihi Taibah, hadhihi Taibah. Fatimah binti Qais ni dia kata bila Rasulullah dah bagi tahu tentang Dajjal, Rasulullah pegang tongkat, Rasulullah hentakkan ke tanah. Waktu Nabi duduk atas minbar tadi kan, Nabi cerita, inilah Taibah, inilah Taibah, inilah Taibah. Nabi habaq, inilah yang Dajjal tu sebut Taibah. Maksud dia apa? Madinah inilah Taibah. Madinah inilah Taibah, Nabi kata. Ala hal kuntu haddathukum dhalik? Faqala an-nas, na'am. Lalu Nabi tanya, bukankah dulu aku pernah ceritakan kepada kamu semua? Dan para sahabat pun jawab, ya, benar wahai Rasulullah. Maka sesungguhnya perkataan Tami menakjubkan aku. Sesungguhnya ia sesuai dengan apa yang telah aku ceritakan kepada kamu mengenainya dan mengenai Madinah dan Makkah. Ingatlah bahawa di lautan Syam atau lautan Yaman, tidak bahkan dari arah timur. Tidak ia dari arah timur. Tidak ia dari arah timur. Dan baginda mengisyaratkan tangannya ke timur. Fatimah berkata, maka aku menghafal hadis ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takhrij hadis, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, hadis nombor 2942. Jadi bila habis pada cerita ni, Nabi beritahu dia akan datang daripada timur. Timur mana? Timur Madinah. Wallahu taala a'lam. Kesimpulannya, kisah yang panjang ini ataupun hadis yang panjang ini sampai kepada kita tentang akan keluarnya Dajjal. Dan Dajjal ini sedang terbelenggu di satu pulau yang wallahu alam, siapa pun tak tahu. Dan baginda Nabi khabarkan ini menunjukkan bahawa baginda Nabi tahu tentang perkara ghaib yang mana diwahyukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baginda Nabi itu tidak berbicara mengikut hawa nafsunya, akan tetapi baginda berbicara berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.